selama dulu aplikasi dalam emansipasi wanita di era milenial itu seperti aplikasinya kembali lagi ke perannya sendiri sebenarnya, karena setiap wanita itu contohnya di era milenial ini kan bisa masuk ke usaha kerja, terus wirausaha dan lain sebagainya, tapi kembali lagi dia tidak melupakan kodratnya di rumah. Jadi bagi saya yang paling membanggakan itu ketika dia bisa berguna untuk masyarakat, buat dan masyarakat kenapa tidak untuk gitu. Bagus sekali ya pendapat dari Mas Ayub dan Mbak April ini, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Jadi dimanapun kita, apapun kita laki-laki atau perempuan, kita tetap harus bisa berkarya untuk memajukan negeri ini. Untuk Mbak April dan Mas Ayub, terima kasih atas waktunya. Selamat bekerja dan sukses terus.